Ini bisa dirotet nggak sih? Oke, orientasinya tadi ubah ini. Ini rotetnya rusak apa ini? Oh ya, harus diputar dulu. Oke, kali ini kita akan coba dengan offline ya, apakah bisa ini. Cuma ini kita standar aja lah, ke Bogor atau ke Yogyakarta dulu. Sorry ya guys, ini hujan ya. Oh bisa guys, bahkan saya buka interiornya ya, itu interiornya berat banget. Oh jadi ini mod CP5 yang si Blackpink itu, bukan tapi Jenny bukan Jenny Blackpink ya, ini mod Blackpink itu dari KP Project. Memang modnya sangat detail ini, bahkan itu velgnya sudah ada velg Alcoa. Tuh keren velg Alcoa-nya, detail kayak mod asli. Velg belakang dari top up ganti jadi top Alcoa, iya. Bikin colong banget dan belakangnya ada ring. Bukan namanya mod wisata, namanya kalau harus dibuat keren. Ini sebelahnya ada LED strip di sebelah kiri sama kanan bawah. Kepetnya ini sama itu. Nggak, saya kasih stripping ini lah yang buat itu. Belum diprogram itu. Detail banget kayak mod CP5 asli ini. Mantap. Varian yang kreatif ini untuk. Interiornya masih sama seperti yang biasa. Ada kayak TV di dalam pangkat ini dalamannya ini. Wow, udah ada 3 pasuri ini, 4 malah, 3 yang buat itu, 1 ini yang si Alsifa ini. Atas itu untuk Alsifanya mana, soalnya guys nggak pakai aplikasi editor, soalnya tadi tuh gak bisa masuk ini kena itu memori tepuk. Oh ini Alsifa V3 ternyata ada di situ. Keren ya Alsifanya taruh di sebelah itu. Suka Alsifa sama si Basuri. Kita akan coba langsung jalannya. Mod ini biasanya sama dengan mod yang CP5 KPP yang biasa. Ini juga ada kortas ini untuk kortas atas. Saya kenapa nih nggak dipasang itu, yang kenapa nggak dipasang pelindung itu? Karena pelindung sangkar asli ini hanya opsional, cuma kalau dipakai di tingkat thermal lebih realistis. Oh ambil. Motif bagus ini, realistis ini. Oke guys, ini sekian penguji cobanya. Ternyata
Saya cuma bisa main mode offline ini, oke ya. Nah, ini sampai ketemu lagi di konten offline selanjutnya, dan sampai jumpa.